Jadi ibu itu kerjanya 24 jam sehari. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi tiap ibu tunggal layak jadi seorang ratu. Hei, mana sarapannya? Dan di mana ibu? Tidak ada petunjuk. Kita tidak akan tahan kalau seperti ini. Aku tahu. Ayo kita cari ibu. Ibu, ada apa? Apa ini foto ibu? Ibu pernah jadi ratu kampus. Ibu, bangun. Anak-anak, biarkan ibu mengenang masa lalu. Kevin, kita harus melakukan sesuatu. Ayo. Aku akan menjadi ratu kampus. Tidak, akulah yang akan menang. Lihat saja nanti. Teman-teman, minggir. Kami punya calon ratu kampus lain. Dia ibu kami. Dengar ya, itu percuma saja. Ayo, Kevin. Bantu ibu untuk menang. Sekarang suaranya pasti cukup. Ayo kita tos, bro. Lihat, ibu depresi lagi. Kita harus lakukan sesuatu. Ibu, kau sangat cantik. Ini untuk ibu. Tersenyumlah. Kita harus ambil langkah drastis. Ibu, sayang, makanlah keripik. Keripik tidak akan menyelamatkan hari. Oh iya, Bu. Apa ibu ingin jadi ratu kampus lagi? Jadilah teman pesta kami. Ayo, bersiap-siap. Semua orang menunggu ibu. Dan sekarang aku akan umumkan ratu kampus kita yang baru. Gelar ini akan diberikan pada salah satu gadis. Kontestan, naiklah ke panggung. Diana, Rosie, apa kalian siap untuk mengetahuinya? Dia? Tidak. Bukan dia. Bukan dia juga. Nona-nona, sepertinya kalian gagal. Pergilah. Tunggu dulu. Ini dia, pemenang kita. Dia sedang menyembuhkan depresinya di bar. Naiklah ke panggung, pemenang. Aku belum siap untuk itu. Sekarang jauh lebih baik. Hei, ibu, pakai pita ini. Pergilah, ratu kami. Siapa wanita itu? Ratu, tolong, naiklah ke panggung. Benar, ini memang dia. Beri riasan, cepatlah. Bagus. Dan gelar ratu kampus jatuh pada ibu yang cantik dari Andy dan Kevin. Di mana mahkotaku? Selamat datang ratu baru kami. Beri tepuk tangan yang meriah. Coba lihat bisepku. Cantik? Wow. Tidak buruk. Ratu, coba lihatlah otot-ototku. Aku sudah berlatih selama 5 tahun. Hei, Bu. Kita harus pergi. Teman-teman, tanda tangani perjanjian bahwa kalian tidak akan berhubungan lagi dengan ibuku ya. Terima kasih. Hei, Paul. Kau belum menandatanganinya. Kembalilah. Di mana sarapan kita? Kesehatan ibu sudah lebih baik sekarang. Selamat pagi, anak-anak. Semua baik-baik? Ibu, gaya ini berlebihan. Ibu lebih cantik kalau seperti ini. Kevin, hentikan. Tenang. Ini juga bagus ya. Semua orang bersenang-senang. Apa yang terjadi di sini? Andy, pesta ini harus dihentikan. Berpikirlah, Andy. Aku akan mencari ibu. Hei, Bu. Ups. Apa? Vasku. Ayo pecahkan piring. Lanjutkan pestanya. Aku tidak tahu harus apa. Percuma saja. Tenang, Kak. Aku punya rencana. Hei, teman-teman. Ada pizza gratis di dekat sini. Siapa mau makan pizza? Pizza! Hei, teman-teman. Bagaimana dengan pestanya? Berikan sampahnya, Kevin.
mimpi yang indah, Ibu. Jadi dosen sangat menyenangkan. Pak Bloomberg, kau sangat penyayang. Hei, Ibu. Bu, ayo kita pergi. Berhentilah menggoda dosen kami. Maaf, Pak Bloomberg. Ayo, Ibu. Aku tidak tahu cara menjumlahkan ini. Apa? Bapak berkirim pesan dengan ibuku. Itu ibuku. Aku orangnya traumatis. Tenanglah, Kevin. Kau akan mendapatkan nilai A+. Tidak perlu khawatir. Bagus, kan? Jangan lupa dengan adikku. Tentu, adikmu juga dapat nilai yang tinggi. Aku menghargainya, Pak Bloomberg. Teruslah dekati ibuku. Apa saja demi cinta. Anak-anak? Apa? Ibu memanggil kita lagi? Ya, Ratu kami. Kalian tahu harus apa. Giliranmu, Andy. Tentu saja, Ibu. Ambilkan kopi ibu. Dengan senang hati, Ratuku. Bagus, ibu sangat puas. Phew, melelahkan sekali. Buka hadiah kalian. Aduh, aku kena serpihan. Mahkota emasku. Dan serpihan emas. Wow, aku mendapatkan berlian. Dan serpihan berlian. Ini sakit. Kita bisa melakukannya tanpa kejutan. Hai anak-anak, ibu habis berbelanja. Ibu membawa banyak camilan. Wow, permen kesukaan kita. Dan juga coklat. Terima kasih, ibu. Sama-sama, sayang. Selamat menikmati. Ibu sayang kalian. Ibu sangat luar biasa sejak jadi ratu kampus, ya. Tidak ada lagi makanan sehat. Semua permennya milikku. Menyenangkan. Apa kau mau kue terakhir? Ibu baru dari toko. Ada yang mau permen? Lagi? Terima kasih, Bu. Ibu tahu kalian suka. Selamat makan. Camilan lagi? Ya sudah. Aku tidak mau makan ini lagi. Waktunya makan siang. Menu hari ini permen kesukaan kalian. Jangan itu lagi, coklat membuatku mual. Kalian kan sangat suka permen. Selamat menikmati. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ibu yang terbaik. Makanan sehat adalah impian terbesarku. Semua akan baik-baik saja. Kita bisa masak oatmeal sendiri. Ide yang bagus. Ayo kita mulai. Tidak ada yang sulit. Oh tidak, oatmealnya. Ini terbakar. Kita merusak oatmealnya. Tapi ini lebih baik daripada permen. Ini sangat enak. Oh, aku seperti muda lagi. Luar biasa. Aku selalu ingin punya rambut berwarna merah. Apa kau suka? Aku juga ingin menindik pusarku. Maaf, Rolex menelponku. Halo? Kau mau kemana? Dia mencapakanku. Anak-anak, ada apa dengan kalian? Sepertinya Ratu Kampus sudah jadi ibu yang buruk. Tapi aku bisa memperbaikinya. Anak-anak, ibu sudah kembali. Sampai jumpa, Ratu Kampus. Ada hal yang lebih penting untuk diurus. Aku akan bersama putra-putraku yang hebat. Anak-anakku, ibu sudah kembali. Aromanya sangat enak. Ini sarapan kalian.
Yeay, sarapan buatan ibu. Terima kasih, Bu. Nikmati makanannya, sayang. Anak bahagia, ibu juga bahagia.